Roh Suryo, SBY akan kembali mentori Prabowo Sandi di debat kedua. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roh Suryo mengungkapkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, akan memberi masukan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Capres-Cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Prabowo Sandi. Hal itu untuk menghadapi debat kedua Pilpres 2019 mendatang. Mendekati debat kedua ia ada pertemuan, beliau, SBY, kan sebagai mentor, katanya di kantor Indikator, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019. Dia berharap dengan SBY terjun memberikan masukan kepada paslon nomor urut 02 itu dapat memberikan performa terbaik terhadap bangsa. Dia juga berharap dalam debat kedua, yang mengusung tema energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup itu, menyentuh hal yang substansial dan mengedukasi masyarakat. Debat itu harus menarik, menarik yang mendidik. Saya berharap antara tim yang saling memberikan masukan kepada Pak Jokowi Maruf dan masukan kepada Pak Prabowo Sandi itu juga harus membuat suasana tetap menarik juga, mencerdaskan, sesuai rule-nya, aturan, ujar Roy. Komisi Pemilihan Umum, KPU, merencanakan debat kedua akan dilaksanakan pada 17 Februari 2019. Pada debat tersebut akan mengusung tema energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Setelah melakukan evaluasi, KPU memutuskan kedua paslon tidak akan diberikan kisi-kisi pertanyaan.